Mudah-mudahan kehadiran kita di sini menjadi tamu di salah satu rumahnya ini, menghasilkan banyak kebaikan, pahala, ilmu dan iman. Kemudian saya juga mengajak untuk banyak berselawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, khususnya di saat namanya disebut, maka otomatis kita berselawat kepadanya. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, setelah selesai babu kathrati abwabil khairat, bab tentang banyaknya pintu-pintu kebaikan, alhamdulillah panjang lebar Imam Al-Nawawi rahimahullah menyampaikan kepada kita hadis-hadis Nabi yang berkenaan. Maka munasabah pula setelahnya babu al-iqtisad fi ta'ah, yaitu bab tidak berlebihan dalam berbuat taat. Iqtisad artinya aslinya ekonomis, ya. Ekonomis dalam berbuat taat, tidak memaksakan diri, tidak takalluf. Ma'asyal kiram yang dirahmati Allah SWT, yaitu memang banyak pintu kebaikan, bukan maknanya kita memaksakan diri untuk masuk ke setiap pintu itu, kecuali yang memang sanggup melakukannya sehingga tidak menimbulkan kebosanan. Ya, sekelas-kelas Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, al-khulafa ar-rasyidin, yang mereka bisa mengetuk semua pintu itu. Tapi maksudnya Nabi alaihi salatu wasallam atau Allah SWT membukakan banyak pintu karena Allah SWT memberi kita kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang diberikan tenaganya kuat sehingga bisa menjadi apa namanya penopang dan menjadi bahasa apanya backing kebenaran. Ada yang Allah berikan dia dari sisi ketokohan, maka bisa menjadi apa namanya benteng bagi kebaikan. Ada yang Allah berikan harta sehingga banyak pula pintu-pintu kebaikan yang dia siram dengan hartanya. Ada yang Allah berikan masya Allah tahan untuk lama duduk menuntut ilmu, maka Allah bukakan pula baginya pintu. Ada pula yang apa namanya tidak punya kekuatan fisik, tidak punya kekuatan materi, tapi punya kelebihan tidak banyak cakap, tidak banyak cerita, jadi tidak pandai buang ngira, tidak pandai banyak cerita. Kan terakhir kemarin, kalau tidak bisa berbuat apapun, tahan diri dari berbuat yang tidak baik. Itu juga suatu pintu kebaikan. Nah, munasabah setelahnya babul iqtisadi fi ta'ah, bab tentang iqtisad artinya tidak berlebihan dan tidak melampaui batas dalam berbuat ketaatan. Makanya dari sini kita belajar bahwa Islam itu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga siapapun yang menjalankan Islam dengan benar tidak akan futur dan bosan. Sebab apa? Karena dia tidak memaksakan diri. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT, Imam An-Nawawi memulai dengan firman Allah SWT, qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Taha.
Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Qur'an untuk membuat kamu melarat, kesusahan, kesulitan. Kaum muslimin dan muslimat, Al-Qur'an ini tidak akan membuat kita sulit, justru akan menyenangkan. Jadi sebagian orang bayangkan kalau udah mulai ngaji payah telinga, ya kan? Serba haram juga jina, serba haram, serba bid'ah. Jadi tidak ada sajinya nombolio, sodom, kena togang. Itu sebenarnya perasaan setiap orang akan digoda oleh syaitan. Sama, semua kita sama. Yang belum mengaji persis seperti kata pepatah orang Arab, an-nasu adu majahilu. Manusia akan cenderung memusuhi apa yang dia tidak ketahui. Wajar. Kalau ada orang sebelum mengetahui, ya kalau terbayang kalau diterapkan Al-Qur'an, mah putri tangan sodonya. Apa sebab? Pencuri di potong tangan. Asli itu neti ayi tahu kena penggal. Apa sebab? Membunuh di kisah. Asli itu sudah kata uyabi tapi tilanya. Iti ayi bayumfa. Minimal asal senanya kami lah dong. Ya kaum muslimin dan muslimat, syaitan yukhawif, menakut-nakuti kita. Menakut-nakuti kita. Karena kaum muslimin dan muslimat, pokoknya apapun pekerjaan sebelum kita memulai akan dihantui oleh rasa khawatir dan takut. Disuruh kita jadi pimpinan di suatu lembaga yang belum pernah kita melakukannya, berat rasanya. Kaliko sok apa coro, kok coro, kok coro. Tapi setelah dijalani rupanya Allah bukakan pintu-pintu kebaikan di dalamnya. Oleh sebab itu kalimat ini Allah memulai dengan Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an untuk membuat kamu susah. Dan justru Al-Qur'an untuk membuat kamu bahagia. Makanya kaum muslimin, orang-orang yang masuk Islam bersama Nabi, para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam, kapan mereka merasa benar-benar bahagia? Setelah ikut Nabi alaihissalatu wassalam. Walaupun sebelumnya khawatir, sah? Sebelumnya di awal-awal Nabi berdakwah khawatir lah, khawatir. Ikut kena abu, itu masjid awal di Masjidil Haram kan? Masjidil Haram kan direbut oleh Nabi dan para sahabat. Padahal Nabi tidak pernah merebut itu, tapi Nabi ingin masjid itu disucikan dari kesyirikan. Karena rumah Allah masa di situ Allah didurhakai. Rumah Allah masa di situ kita melakukan yang dilarangnya. Rumah Allah kita melakukan kemaksiatan atas nama agama dan sebagainya. Tapi mereka semua ketakutan waktu itu. Maka Allah sebutkan Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa makna Taha? Ada yang tahu? Ada dalam salawat Badar. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Rasulillah. Tak apa tu tu. Sanca ada selalu ini kaum muslimin. Jadi Taha dan Yasin itu tidak sabit sebagai nama Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Memang ada al-qadhiyat menyebutkan dalam asy-syifa, tetapi tidak bersanad. Nah, tapi karena sudah terlanjur dibaca dan diyakini, akhirnya dianggap sebagai nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat, Syekh Muslimin menjelaskan, dan sebelumnya ulama tafsir juga menjelaskan, kalimat-kalimat atau huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang diawali dengannya surat-surat Al-Quran seperti alif, lam, mim, alif, lam, ra, ta, ha, apa lagi? Sad, dan seterusnya. Itu selalu setelahnya dimulai dengan, atau selalu di setelahnya ada menyebut tentang Al-Quran Karim. Para ahli tafsir dan khususnya ahli balaghah menyebutkan di sini ada tersimpan rahasia. Al-Quran itu turun dengan huruf-huruf Arab, bukan huruf-huruf yang tak dikenali oleh orang Arab. Huruf sad ada dalam bahasa Arab? Ada. Huruf ta ada? Ha ada? Naam. Nah, Allah SWT menjadikan Al-Quran sebagai mukjizat. Orang Arab itu dikenal dengan ketinggian sastranya, yaitu dengan bahasa yang sangat tinggi dan mudah dipahami. Nggak ada bahasa tinggi tapi orang tak paham. Kalau lepas juga tu dan tak ngerti, orangnya bahasa tinggi inyon jom tak ngerti. Tapi ini tak bahasa tinggi tapi mudah deh mengerti. Umum dipakai di kalangan orang Arab. Nah, Allah katakan, hai orang Arab, ini ta ha, kalian maknanya huruf-huruf yang kalian pakai, sah? Huruf yang kalian gunakan. Setelah itu datang ma anzalnaka alaikal qur'ana litashqa. Selalu ada sebutan Al-Qur'an atau Al-Kitab. Alif lam mim. Zalikal kitab la raiba fihi. Apa lagi? Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika. Teruskan. Litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biizni rabbihim. Nah, apa lagi? Alif lam mim sad. Nah, apa lagi? Dan seterusnya. Atau dalam surat Ali Imran, awal Ali Imran. Alif lam mim. Terus Allahu la ha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Jadi kalimat-kalimat ini adalah semacam mukjizat yang Allah tawarkan kepada orang-orang Arab yang tinggi bahasanya itu. Coba datangkan satu surat, afwan satu ayat. Tapi subhanallah, mereka tidak mampu mendatangkannya. Sehebat-hebat itu mereka bahasanya subhanallah. Tentu kaum muslimin, siapa yang paham bahasa Arab, ya pasti akan lebih merasakan indahnya bahasa Arab dari bahasa manapun. Sebab bahasa Arab itu dengan bahasa yang pendek di dalamnya terkandung banyak sekali makna dan hikmah. Seperti Imam Asy-Syafi'i pernah duduk semalaman metadaburi satu sepotong hadis yang berbunyi ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Coba ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Apa kata beliau? Istanbattu minhu
sab'ina mas'ala fiqhiyah. Dari ungkapan yang terdiri dari dua kalimat ini, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung Nughair? Beliau katakan, dari kalimat ini saya bisa mengistimbat 70 masalah fikih. Ada yang bisa? Hah? Makanya kaum muslimin, kitab ini kalau diterjemahkan, ini kan kitabnya berapa halaman? Ya sekitar 380 halaman. Siapa bisa menerjemah jadi 380 halaman? Hah? Tidak ada. Pasti terjemahannya lebih panjang dari aslinya. Pasti terjemahan lebih panjang dari aslinya. Padahal mana yang lebih besar, huruf Arab atau huruf Latin? Hah? Mana godang? Saya tidak pernah ngetik huruf. Mana godang huruf Latin pada huruf Arab? Godang huruf Arab. Tetapi ketika diterjemahkan, terjemahan lebih besar, lebih panjang daripada asli bahasa Arabnya. Sebab ungkapan yang pendek kalau diterjemahkan dalam bahasa lain memerlukan ungkapan yang panjang. Ma'asyiral kiram. Nah, sekarang kalian adalah orang-orang yang ahli dengan bahasa Arab yang tinggi. Nah, sekarang Allah SWT menantang orang Arab, kalau benar ini karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka datangkan satu surat, bahkan satu ayat. Mereka tidak bahasa Arab. Jadi sengaja Allah sebutkan huruf-huruf ya yang dipakai dalam Al-Qur'an adalah huruf-huruf yang paling pakai sehari-hari. Alif biasa dipakai, biasa. Lam, mim. Zalikal kitabu la riba fi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Kitab, Al-Qur'an yang tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Di sini Allah mulai dengan Taha. Huruf Ta dan Ha ma'ruf. Tapi apa maknanya? Ini adalah hanya Allah yang tahu. Sebagaimana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, at-tafsir ala arba'ati adrub. Tafsir itu terbagi kepada empat bagian. Tafsir Al-Qur'an. Yang pertama, tafsirun ya'lamuhu kullu ahad. Tafsir yang semua orang langsung paham. Baca Al-Qur'an langsung paham maknanya. Adanya enggak? Baca Quran langsung paham maknanya. Artinya enggak perlu penafsiran lagi, orang sudah paham. Apa contohnya? Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Allah yang Maha Pengasih bersemayam di atas arsy. Paham enggak? Paham. Bila pun enggak paham, hah? Ketika diunca-unca, gitu. Kalau diunca-unca jadi tidak paham. Kemudian apa lagi? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Paham tidak langsung? Paham. Nah, bahwa kalau nak jadi petunjuk, maka kita mesti ikut Al-Quran. Na'asyiral kiram, cukup Al-Quran. Hah? Tidak, harus ditopang dengan hadis. Sebab Al-Quran menyuruh kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut Nabi tanpa hadis mungkin tidak. Nah, kalau nak ikut Nabi dengan pendapat mungkin, ikut Nabi dengan pendapat mungkin tidak. Ikut Nabi dengan hadisnya sallallahu alaihi wasallam. Ada orang nak ikut Nabi tapi dengan
pendapatnya, dengan hawanya. Nabi sendiri disuruh Allah untuk istiqamah seperti yang diperintahkan, bukan seperti yang Nabi inginkan. Apalagi yang seperti yang diinginkan oleh orang-orang yang kafir pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah menyebutkan lagi atau Imam An-Nawawi menyebutkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah inginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Ini ayat turun tentang apa? Atau berkaitan dengan masalah apa awalnya ayatnya turun? Masalah puasa. Sampai hari ini masih ada orang-orang yang menganggap puasa itu membebani, menyulitkan. Bahkan pernah ada salah seorang presiden di negara Arab, ya, seorang presiden negara Arab melarang pegawainya puasa di bulan Ramadan. Paham saya? Jadi, tapi negara Arab yang tidak berhukum pada Islam, negara Arab, pada nongol tak? Di Tunisia, pada nongol? Pada nongol Tunisia, Tunis. Kuatang masuk putaran akhir, putaran Piala Dunia masa tak tonton, cenderung tak nonton aja. Dan nongol jauh tontonnya. Nah, iya, kaum Muslim Muslim. Karena pemimpinnya ini walaupun bernama nama orang Islam, tetapi isi hatinya membenci Islam. Setidaknya tidak mencintai syariat Islam. Karena apa? Dididik oleh tangan-tangan orientalis, orang-orang munafik. Itu isi pikirannya. Maka tak heran kita, siapapun yang mengambil ilmu dari orang Barat, baik langsung maupun tidak langsung. Apa maksudnya langsung? Langsung mungkin belajar, tidak langsung guru belajar sih sitten, atau baca buku-buku no'anglo. Jadi heran kalau orang seperti Panji Gumilang dibela mati. Sajole. Tapi ada yang membela. Biasalah. Sambil orang ada jomela begini. Untuk Al-Quran menjelaskan pada kita, kalau sampai Al-Quran tidak menjelaskan, Fir'aun jadi pahlawan. Ya, pahlawan mengejar kaum radikal. Jadi Fir'aun mati syahid. Nabi Musa dengan para pengikutnya mati buah karena memberontak pada penguasa. Tapi alhamdulillah Al-Quran menjelaskan bahwa ini Nabi Musa alaihissalam bukanlah dalam kebatilan, tapi Fir'aunnya adalah dalam kezaliman. Ma'asyur kiram dirahmati Allah SWT. Dan bisa dicari, bisa dipelajari dari sisi CV orang-orang yang membela kebatilan itu, pasti ada berkaitan anatomi pemikirannya dengan pemikiran orientalis. Silakan aja cari dimanapun dia tinggal, nak di Jakarta, nak di Pekanbaru, nak di Bangkinang, kalau dia masih membela yang seperti itu jelas tersesatnya, maka pastikan dia berguru pada orang non muslim. Pastikan langsung atau tidak langsung, perlu teliti lah. Tidak perlu teliti, kita sudah paham bahwa pembela kesesatan adalah
Nak tolak jawab tu. Uang nak membela sosek berarti sosek. Orang yang membela kebatilan batil. Syekh, kita tidak tahu mana yang batil. Itu bukan karena antum berilmu. Orang yang berilmu pasti tahu mana yang hak, mana yang batil. Oh, tidak bisa secara a priori kita mengatakan ini hak, ini batil. Al-haqqu min rabbik, hak itu dari Rabbmu. Akhirnya juga mantap, al-haqqu min rabbik. Dia lupa ujung ayat. Wala fala takunanna minal mumtarin. Hak itu dari Allah, jangan kamu ragu. Kamu ragu ni masanya, berarti antum tidak tahu mana yang hak. Semua orang yang tahu yang hak takkan pernah ragu. Ini jelasnya seperti ini, siang atau malam gini? Perlu dalil? Hah? Perlu dalil? Nanyong dalil malam berarti gila gitu. Ya, kaum muslimin muslimat yang mati Allah. Jadi ketika ayat ini atau ketika syariat kuasa disyariatkan, sebagian menganggap ini beban. Maka Allah ingatkan puasa itu untuk memudahkan kalian, bukan untuk menyulitkan. Makanya siapa yang tidak sanggup? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Siapa yang tak sanggup puasa boleh berbuka, boleh tidak puasa. Tapi ingat, orang berpuasa wajib menghormati yang tidak. Yang berpuasa wajib menghormati yang tidak. Yang tidak puasa itu mau poncar urus ya. Uang jadi aja. Yang jadi aja dia. Yang jenius-jenius otaknya. Tapi subhanallah bisa mengungkapnya. Jadi tidak heran kita. Anak kembali ke orang jahiliyah dulu. Abu Jahal apa kurangnya? Ya, untuk bernegosiasi dengan kabilah bila terjadi perselisihan peperangan, dia yang maju, komandan panglima tertingginya. Tapi pas ketemu batu, ya, pergi musafir, diceompek batu deh. Tiga untuk tunggu, tiga untuk jadi Tuhan. Satu untuk Tuhan. Cai batu ompek buah deh. Tu non tiga untuk tunggu masak non saja. Tu di, cari sambal. Cari atau mau enggak? Enggak buang enggak, tapi akalnya enggak berfungsi. Enggak berfungsi. Jadi ketika ada ungkapan-ungkapan seperti itu, kita katakan orang cerdas, cuman akalnya sedang ada gangguan. Allah musta'an. Sehingga kaum muslimin muslimat Allah ingatkan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah dengan puasa ini nak memudahkan kalian. Musafir susah nanti berbuka, di mana nak berbuka? Boleh tidak puasa. Allah tak sebutkan nak musafir kalian pergi sawah, nak pakai jet pribadi, atau nak pakai onta, nak pokoknya sampai paman kana minkum naridan au ala samarin. Tak ditafsir di situ. Nak susah, nak senang musafir, asal musafir boleh. Boleh tidak puasa. Dan boleh pula berpuasa. Cuma ulama khilafnya mana yang lebih afdal, puasa atau tidak puasa. Sebagian melihat dari sisi kehormatan bulan lebih baik berpuasa kalau tidak memberatkan. Misalnya kita musafir sekarang ke Jakarta. Pagi pay pulang potong. Kan bisa gini? Ya, pagi bangke dengan penerbangan pertama, nah, sudah tekan tanda tangan kayaknya. Ya, sudah itu balik kan ke Malaysia. Atau makan ya di bandara masa siang tuh. Misal kan itu. Tapi kalau ada yang makan kita tidak ingkari. Karena dia juga mungkin tidak musafir pun juga makan juga kadang-kadang. Nah, ya, kalau masuk kita di lounge itu rata-rata memang makan kita lihat. Cuma beda juga kalau orang Islam makan tidak puasa wajib lah. Nyawang puasa menghormati yang tidak puasa.
Tapi kalau non muslim makan tak izin ke awak, maaf pak ya kami makan gitu kan. Kalau orang Islam tidak nyata untuk hukum deh, boleh aja nih. Nah, jadi kaum muslimin apalagi sudah berbalik, yang berpuasa wajib menghormati yang tidak puasa. Ada itu tengok non muslim, masya Allah kalau makan lagi awak minta permisi, mohon maaf pak ya kami makan gitu kan, bapak puasa ya. Tapi yang orang Islam ih ndak duli ndak ada duli dia nun makanan kawak gede Allah musta. Jadi tasamanu sholat ya kaum muslim, tasamanu sholat. Jadi kadang-kadang tidak sedikit pula orang Islam jadi gambaran tidak baik tentang Islam. Ini memang lahir ndak tentu Islam, remaja ndak tentu Islam, lah jadi ayah ndak juga tentu Islam kadang gede. Jadi mohon maaf, berapa banyak orang pintar-pintar tetapi tidak berilmu. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ada yang meragukan puasa ini menyulitkan atau tidak, maka Allah ingatkan puasa sama sekali tidak menyulitkan. Apa nak sulit lita warnanya? Tapi tuan-tuan tak puasa apa nak lita nak? Hah? Apa nak lita? Apalagi buat wah, so litak itu biasa, tapi litak menyehatkan. Litak sehat, buktinya tengoklah. Alun azan boleh lah. Alun azan lah, lepas tunggu, tudung dah. Kan ya? Jadi tutup je lah, dia cici-cici. Berarti sehat lah. Semangat ni orang kanan sehat. Jadi puasa itu baik. Menyehatkan, buktinya mana banyak laku makanan bulan puasa atau di luar puasa. Dalam puasa lebih banyak makanan laku. Berarti puasa menyehatkan, nambah zaki puasa. Kan ya? Jangan kenyang cuma bulan puasanya. Tak pun berpiti bulan puasa tetap kenyang. Maka sebenarnya puasa itu menyenangkan, tidak menyulitkan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Masa waktu? Baik, kita azan dulu. حي على الفلاح.
Muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tema bab ini bahwa Allah menjadikan agama ini, Al-Qur'an ini, ajaran Nabi ini alaihi salatu wassalam bukan untuk menyusahkan tapi adalah untuk memudahkan. Banyak nanti akan disebutkan oleh Syekh An-Nawawi rahimahullah taala hadis-hadis bagaimana sesungguhnya Nabi sudah memilihkan untuk kita yang paling mudah. Di antaranya ma khayyara Rasulullah SAW baina amrayni illa ikhtara aisaru aw aisaruhuma. Nabi SAW tak pernah disuruh memilih antara dua perkara kecuali memilih yang paling memudahkan. Maka tidak perlu kita milih-milih lagi. Ya, tidak perlu mencari-cari lagi kecuali yang sudah disediakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Tidak ada orang membuat yang selain digariskan Nabi kecuali menyulitkan dirinya. Makanya Nabi AS ketika mendengar ada tiga orang yang bertekad, beramal berlebihan. Ya, kenapa mereka bertekad? Karena setelah mendengar keterangan dari istri-istri Nabi tentang ibadah Nabi AS, mereka mengira ibadah yang dilakukan Nabi itu kurang. Ini perasaan ini, ikhwan kaum muslim, muslimat dirahmati Allah. Ini yang banyak menghinggapi perasaan-perasaan kita hari ini. Sehingga memerlukan ibadah-ibadah baru yang diciptakan oleh orang-orang yang tidak punya dalil. Membuat jalan-jalan baru, tarekat-tarekat baru, manhaj-manhaj baru dalam beribadah yang dikarang. Seolah-olah mereka punya hak legitimasi, punya hak untuk membuat syariat baru dan dapat cap penyesahan. Nah, justru itu lebih menyulitkan dan membingungkan. Nah, ketika mereka, Nabi SAW mendengar, mereka satu berniat puasa sunat setiap hari. Dengan niat baik atau buruk? Niat baik. Yang satu berniat tak tidur di waktu malam. Ngapain? Hah? Nonton? Nah, solat malam. Niatnya baik dan amalannya baik. Yang satu tak mau menikah sebab menikah menurutnya menghalangi ibadah. Ternyata setelah menikah kita tahu itu adalah ibadah termasuk ibadah terbaik. Dalam menikah itu banyak sekali kebaikan. Nah, dibanding tidak menikah, kan ya? Alhamdulillah. Kalau itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, banyak kebaikan di dalamnya. Maka Nabi SAW langsung berpidato, ya, menyebutkan kenapa ada orang mengatakan begini dan begini. Lalu Nabi ingatkan, saya bangun malam tapi juga tidur. Saya berpuasa tapi ada kalanya tidak puasa. Dan ingat, saya menikah dengan banyak wanita.
bukan satu, banyak. Kalau kantum menyangka bahwa menikah menyusahkan, satu menyusahkan, tambah lagi. Ya tanggung-tanggung payah kan? Ternyata bukan menyusahkan, menyenangkan. Sehingga laki-laki pada senang untuk mengulang kembali. Cuman perasaan tak tegak sama istri. Alhamdulillah masih ada sayang sama istri tak tegak. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ketika Allah turunkan Adam alaihissalam, maka Allah janjikan akan beri petunjuk. Allah janji beri petunjuk. Nah, bahwa petunjuk yang Allah turunkan ini, Allah katakan siapa yang ikut takkan sesat, takkan susah. Dalam surat Al-A'raf, Allah mengatakan kepada Adam alaihissalam, di surat Taha juga Allah mengatakan, qala bita minha jami'an, turunlah kalian berdua. Siapa yang berdua itu? Adam dan Iblis. Adam dan Iblis disuruh turun. Ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian musuh bagi yang lain. Sudah Allah yang katakan Iblis musuh Adam. Iya tak? Ini kawan bangga pula Iblis ikut sholat berjamaah. Kan ketika sebutkan hadis, jangan tinggalkan kosong untuk syaitan. Jadi dia kata Nabi, dia bilang saya senang malah kalau syaitan ikut masuk. Allah musta'an. Mau si kawan bahaya no. Kau muslimin dan muslimah dirahmati Allah. Sebagian kalian jadi musuh bagi yang lain. Nah, fa imma ya'tiyannakum minni huda, apabila datang kepada kamu petunjuk dariku. Petunjuk Allah dapat dari mana? Wahyu. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, siapa yang ikut petunjukku tak sesat tak sengsara. Tak sesat tak sengsara. Kalau sesat kan susah. Kalau sesat itu susah. Siapapun tersesat, walaupun tersesat dalam rumahnya, tersosik dalam rumah, susah tak? Hah? Ya susah dalam rumah. Apalagi tersesat di rimba, tersesat di dunia, menuju akhirat pasti lebih susah. Maka jangan tinggalkan petunjuk Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, siapa yang berpaling daripada zikri, peringatanku, dalam hal ini Al-Qur'an Karim atau petunjuk Allah SWT, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sesungguhnya dia kehidupannya melarat. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Tadi kita katakan misalnya Fir'aun, zahirnya kekuasaannya boleh katakan tanpa batas di Mesir. Tapi pernah tidak dia menikmati tidurnya nyenyak? Nah, ketakutan monjang saja. Buktinya orang ketakutan, dia akan menghukum siapapun tanpa alasan. Orang-orang zalim tak pernah menyerahkan tenang. Ya, sebab dia khawatir terhadap setiap gerak saja dia takutnya. Ya, unggihnya bergerak kecil senapang. Nah, Allah musta'an. Kenapa? Kezaliman. Makanya orang itu berpaling dari mengingat Allah SWT, dia katakan nyaman. Orang paling kaya siapa? Acu Karun. Ini tidak nyaman. Sedikit-sedikit khawatir hartanya berkurang. Lama cawak lakuang dikuang tak tasukuh? Tak sukuang. Saya tanya orang-orang yang menumpuk-numpuk harta, tak pernah berimpak fisabilillah, tanang tak? Sanang nonyongnya.
Kenapa keadaan ekonomi ni payah gini ni? Apa payah? Nolak dapat je 27 juta sebulan gini tinggal. Tinggal 190 ni. Kurang 10 juta ni. Amulah dah nyokai orang kampung ni. Cucu nampak khabar? Alhamdulillah. Ayah dia tak contoh nolak je. Nolak dapat juga 3 juta. Gini dapat 1 juta muatui. Tapi leh alhamdulillah. Dah nyokai payah hidup. Ya. Cukup-cukup mah. Makan dulu dapat nak bongkene yang gini tinggal cukup makan ekonomi 27 juta tapi kurang 10 juta tidak cukup ini lah, tidak cukup makan. Mana yang lebih bahagia? Tidak mampu. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, apa sebab berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma, dan di akhirat dibangkitkan dalam keadaan buta. Orang tersesat kan sama dengan orang buta, tidak melihat. Maka dia bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa saya buta sekarang? Dulu saya melihat. Apa kata Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Dulu ketika ayat-ayat kami datang kepadamu, kamu meninggalkannya, melupakannya. Ya sekarang kamu juga dibalas dengan hal yang sama. Sebab orang yang mengikut ayat-ayat Allah, matanya terang, jalannya jelas. Tapi kamu meninggalkannya sehingga lebih milih jalan yang tidak terang itu. Tentu akan seperti orang buta, maka sekarang kamu juga tinggalkan. Wa kadzalika najzi man asrafa. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berlebihan. Orang yang berlebihan. Walam yu'min bi ayati rabbih, dan tidak beriman kepada ayat-ayat Rabb-nya. Wala azabul akhirati ashaddu wa abqa. Dan azab di akhirat itu lebih dahsyat dan lebih lama, lebih abadi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka agama ini alhamdulillah Allah berikan kemudahan, bahkan syariat paling mudah dari yang pernah disyariatkan Allah kepada umat-umat. Maka syariat Nabi Muhammad adalah syariat yang paling mudah. Kenapa sulit dulu orang-orang dulu? Karena tadi disuruh begini tanya begitu, disuruh begini tanya begitu, akhirnya jadi sulit. Makanya Nabi larang umat ini banyak bertanya, dan Nabi larang umat ini terlalu menyelam, terlalu dalam. Kalau lah paham, tinggal laksanakan. Soal hikmah, soal maqasid terlalu jauh, jangan. Sebab orang yang menyelam terlalu jauh nanti lome. Apa bahasa Indonesia? Lemas. Hah? Lome. Kalau lebih jauh lagi nanti telinga kita rusak. Banyak rusak. Makanya orang-orang yang menyelami agama ini terlalu jauh, jarang yang selamat berjalan. Nabi tunjukkan pada kita, dah jelas, dah. Soal apakah misalnya orang yang menyelam terlalu jauh, kalau Allah di atas berarti berarah, kan itu? Di mana itu? Dalilnya dari mana? Bahwa setiap di atas mesti berarah. Kemudian mesti mengambil tempat. Dari mana itu dapatnya? Sahabat tak pernah membayang-bayangkan itu sekalipun. Yang mereka tahu Allah di atas, ya di atas. Jelas? Kemudian disuruh sholat, ya sholat. Disuruh puasa, ya puasa. Dan seterusnya. Baru ketika mereka tidak sanggup, baru ngadu ke Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi keyakinannya mudah, ibadahnya mudah, dan muamalahnya juga mudah. Bukti mudahnya muamalah dijadikan hukum asalnya boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Ini kalau bahasa kayu jutan jantan yang apa dalil mulia makan, ya saya dalil yang melarang makan. Jalannya bosu ikan di laut, awak lita, ya nganyi kan bosu ikan tercunap apa untuk kan
yang cilok di teleponnya makan aja lah, karena anak Allah sudah halal halalkan lagi. Tapi kalau jadi boleh masuk, jadi makan juga. Atau berbahaya contoh buntal, ya kan? Ini buntal makan apa sih? Makan apa buntal lah? Ya. Dan yang cakalah hal bayar tidak bisa makan pun. Kalau kan buntal cakalah. Nah, walaupun halal, tapi kita tidak haramkan. Tapi kalau tolak makan, makanlah. Bahkan sebagian ulama buaya pun boleh di makan, tolak makan tentang buaya. Anda, nah, kalau kan buaya cak jelas. Nah, walaupun ada sebagian yang membolehkannya. Ya, buaya lawi mah ya, tolak makan. Awak makan dulu. Nusallallahu sallam wa ta'ala. Jadi dibuktikan semuanya mudah. Dan untuk ibadah dibatasi. Apa sebab ibadah itu pada asalnya membebani, sah? Membebani. Makanya tidak boleh menambah-nambah. Yang ada saja belum terlaksana. Nah, makanya Allah SWT dan Nabi SAW menyuruh kita melaksanakan perintah sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Baik, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa sallam. Itu. Banyak artinya itu. Ado manafiya, artinya menidakkan ma min najwa thalathatin. Misalnya, tidak ada yang berahasia tiga orang. Adamma itu dengan makna mausul. Naam. Naam, yaitu ma dengan makna mausul. Ada dengan makna ma syartiyah. Ma syarat misalnya dan sebagainya. Jadi banyak maknanya. La kan dituju. La ada la nahi, ada la nafi. Naam. Nah, tidak itu nafi namanya. Anida itu adalah seruan. Misalnya ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, hai api. Ya. Nah, ya nuh ihbit bi salam. Dan salamnya. Nah. Hah? Dalam surat Maryam. Gimana? Tidak dengar tak? Junahun anta betul fadlan min rabbikum. Di nanti nanti dong. Nah, apa pangkal ayatnya? Iya, illa nida'an illa iya. Subhanallah. Sebelum ayatnya wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana walau kana abahum la ya'lamu la ya'qiluna sya'an wa la yahtadun wa mathalu alladhina kafaru kamathali alladhi yad'iqu bima la yasma'u illa nida'an. Ini panggilan, seruan. Maknanya seruan. Tuh. Iya, seruan atau panggilan. Jadi kalimat nida itu artinya adalah panggilan dan seruan. Lai azul. Coba cong. Enggak apa. Nah. Iznada rabbahu nida'an khafiyyan. Ketika dia berdoa kepada Rabbnya dengan suara lirih. Nah, di situ doa maknanya. Ini sebagian ada yang membedakan antara seruan dengan doa. Ya,
Tapi Allah SWT menjadikan nida itu juga dengan makna doanya sebagian. Jadi bahas nanti panjang jadinya. Ini anjolih makna nida, hukum asalnya seruan dan panggilan. Kadang-kadang digunakan dengan makna doa. Tapi doang nak membolehkan sesuatu yang dilarang dalam syariat dengan memainkan bahasa. Bahwa nida berbeda dengan doa. Sedangkan Al-Quran menyamakan antara nida dengan doa. Kalau doa nanti pas akidah nanti dibahas masalah itu insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.